Saya namanya Kori, alamatnya Jalan Kawat 6, Tanjung Mulia Hilir, nomor 84. Ini awal ceritanya, ini lho Pak, ini ada permintaan data sama KTP asli, terus perekaman mata. Katanya kayak gitu Pak, katanya mau buat aplikasi dana dompet digital, katanya kayak gitu. Tapi kakak sama apanya sama data-data kita fotokopinya ini nggak dikembalikan sama kita. Jadi kita mau online aplikasi dana ini itu kan nggak bisa, ya kan? Udah gitu pun nggak tahu tujuannya orang itu minta itu untuk apa. Jadi orang yang berdua tersebut jumpain kakak ke rumah gitu? Enggak, nggak jumpain ke rumah, dia udah di tempat tetangga. Adalah tetangga bilang, mana KTP kalian sama apa? Nanti biar ini ada aplikasi dana, kita buka, katanya. Gunanya tuh apa? Saya bilang kayak gitu, nggak ada penipuan online kan? Nanti ada pinjaman-pinjaman online dari aplikasi itu, saya bilang. Tapi kata dia nggak ada, katanya kayak gitu. Jadi kami datangnya ke sana. Kalian pun buka aplikasi dari Google itu, apa maksudnya aplikasi dana itu, kegunaannya apa itu, pun memang nggak ada cerita menyinggung masalah online itu. Tapi ya kita kan nggak tahu namanya data dipegang orang itu kan takutnya silap, entah digunakan untuk apa kan gitu. Kakak ada dijanjikan apa sama mereka? Nggak ada dijanjikan apa-apa, cuman udah siap ini dapat uang 40.000. Setelah itu mereka pergi. Kalau data nggak dikasih berarti 40.000 nggak dikasih. Kalau data kita belum dikasih sama dia, belum masuk lah sama orang itu di online kan lah gitu ya kan istilahnya, kita belum dikasih uang. Karena kan tunggu siap semua, orang itu udah ngelapor ke bosnya dari WA, kan ada WA-nya orang itu, dilaporkan ke WA ke bosnya orang itu. Kalau bosnya orang itu menyetujuin, ya berarti kita baru dikasih uangnya 40.000. Gitu. Kakak korban juga? Iya. Kakak warga mana? Nama saya Widya, saya orang Tanjung Mulia, kawan 6, nomor 84. Awalnya dipanggil sama tetangga, suruh katanya ada kumpulan apalah, nanti kedip mata dapat duit 40.000 katanya. Jadi udah sampai situ katanya suruh bawa KTP sama KTP asli sama fotokopi kakak. Udah sampai situ, saya tanya, ini untuk apa katanya.